Assalamualaikum paket. Assalamualaikum paket. Ini Mbak Rafa ya? Iya. Ini ada paket. Mana? Paket dari mana? Paket dari Bandung. Bandung? Kok lama banget sih gak nyampe-nyampe? Tadi kesasar. Kesasar kemana? Ke Jogja. Ma! Ya Allah, pantesan aja jauh banget. Udah, makasih ya mas. Ya. Dah. Nah, ini aku dapat buku dari Firsa Besari. Nah, Firsa Besari itu penulis juga, penyanyi juga, pencipta lagu juga. Banyak deh, dia tuh umurnya berapa ya? 35 tahun dan baru menikah, cie. Selamat menikah ya, Bang. Dan aku dikirim buku sama dia, ini kayaknya buku ke 6 apa ke 7 gitu. Jadi bukunya dia ada, udah ada banyak banget. Dan ini ada tapak jejak. Jadi bukunya dia tuh kalau gak salah ya, yang pertama yang aku inget sih ada garis waktu, ada 11 banding 11 gitu gak sih. Terus ada konspirasi alam semesta, terus ada catatan juang, arah langkah. Dan yang terakhir ada tapak jejak. Keren banget. Ini masih baru banget ya, gengs. Ini belum ada yang buka. Ini kita buka aja yuk. Itu harusnya pakai gunting kuku gitu gak sih? Kayak gini. Ini kita buka dulu. Sumpah ya, ini keren banget. Ini bagus banget. Ini kayak foto album gitu gak sih? Tara. Dan kebalik dong. Ya, astagfirullahalazim. Nih. Tuh packaging-nya bagus banget. Sumpah. Terus ternyata ada lagi dong. Nih. Ini kita lihat ini bukunya. Ini bukunya nih. Contoh bukunya. Terus ternyata pas kita buka begini, dan ternyata ada lagi isinya. Oh my god. Ini ada tote bag. Ternyata ini ada tote bag dan tote bagnya lucu. Agak emas. Nih coba kita lihat ya. Sumpah di sini tuh tote bagnya tuh ada apa nih? Tapak jejak. Ini gambar gunung, ini gambar rumah kalau nggak salah ya. Sama ini ada tulisan Firsa Besari. Nanti pakainya begini, lucu banget. Terus ada, ini bu ada apa nih? Coba aku lihat ya. Wow, ini ada catatan gitu. Jadi buat kalian yang nyatet bisa banget nih. Keren banget, sumpah. Ininya, ini tuh ada gambar. Ini gambarnya sama ini. Ada gambar kayak bendera, ada anak, ada ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Terus ada rumah, ada daun-daun gitu dah. Benar-benar anak-anak gunung banget deh. Terus sama ada baju. Ini baju tapak jejak doang aku dikasih juga. Ini ukurannya outsize atau apa ya? Karena aku takut tenggelam di pelukanmu, mengajarkanku. Gila gede banget. Sumpah ya, ini gede banget. Ini tuh kaosnya gede banget sama aku dong. Gede banget dong. Dan ada ini. Jadi ini ada kayak gini. Tapi artinya apa sih? Terima kasih sudah membeli tapak jejak special box. Semoga bisa terus menemani hari-harimu. Salam.
Jadi salamnya itu nggak disertai nama, jadi aku nggak tahu ini salam apaan. Gitu pokoknya. Wow, dan ada stiker. Stikernya itu tapak jejak. Kelihatan nggak, gengs? Kelihatan kan? Bagus sih. Bagus ya, kayak nggak rame gitu. Ini takutnya ini sepi banget itu. Kalau rame nih biasanya sini ada Sapri, ada Po Alpa. Ya bang. Nah, terus di sini ada ini apa? Aku gak ngerti. Nah, buat kalian yang mau liburan, ini ada destinasi liburan. Ini ada airnya dan ini nih. Kita bisa nyebut. Dan udah selesai sama sama dari penerbitnya itu. Penerbitnya itu media kita. Makasih media kita, makasih Firsa Besari, makasih Tapak Jejak, makasih semuanya. Ini akan menjadi motivasi terbesar aku karena aku pengen banget bikin buku. Kayaknya kalau aku ngikutin Bung Firsa gitu bikin buku, kayaknya aku gak bisa gitu. Karena dia tuh puitis banget. Coba kita unboxing ini yuk, bukunya yuk. Kita pengen ngeliat dia tuh isinya apa sih. Takutnya pas dia udah nikah gitu, di buku ini tuh bukan puisi-puisi cinta-cintaan yang galau gitu. Jadi nanti diisinya kayak kehidupan ekonomi keluarga. Gitu gak ya, dia bakalan bikin kehidupan keluarganya gak ya. Jadi misalnya nanti ada tetangga yang sirik, ada tetangga yang kita beli kulkas, dia iri pengen beli kulkas. Kita beli dispenser, dia pengen beli dispenser gitu. Tentang keresahan tetangga mungkin kan nanti bukunya Firsa Besar. Ya siapa tahu. Berhenti berlari, terima kenyataan, lalu pulang untuk melanjutkan hidup. Tapak jejak Firsa Besari. Bulan April 2013 berawal dari niat dan tujuan yang berbeda. Tiga penggelana memulai sebuah perjalanan menyusuri daerah-daerah di Indonesia. Meski akhirnya teman seperjalanan satu persatu memilih arah pulang, langkah yang harus dijejakan harus diteruskan. Tapak jejak akan melanjutkan perjalanan arah langkah, mengunjungi daerah-daerah di wilayah timur Indonesia, menelusuri keindahan alam, budaya, dan tradisi, menembus dinding kegelisahan akan makna keluarga dan rumah. Namun, satu hal yang tidak akan pernah berubah, bahwa sejauh apapun kaki melangkah, hati kita akan selalu menemukan arah pulang, menuju satu tempat yang paling tepat, rumah. Kalau nggak punya rumah gimana? Kontrakan. Bagus, bagus. Dan dapat tanda tangan. Ini tanda tangannya bisa dijadiin ini gak sih? Ditaruh di Pegadaian Pusat. Pegadaian Pusat. Bisa gak? Gak bisa ya? Buat kalian yang pengen beli buku ini, segeralah. Aku baca, terus aku bakalan review lagi gak? Aku baca. Ini sumpah makasih ya. Aku emang butuh banget bang ini yang catatan ginian. Aku soalnya kalau kuliah sekarang pakai catatan ginian. Makasih ya, thank you so much. Gak ngerti lagi aku mau ngomong apa selain terima kasih banget. Aku gak tahu, aku tuh kalau gak dikirimin ginian aku gak bisa kayaknya. Sumpah aku gak ngerti lagi, aku bingung. Aku pengen baca buku, tapi buku apa gitu yang bagus buat aku. Aku sempat milih buku menggambar anak-anak. Aku pernah beli buku. Aku pernah beli buku belajar matematika dengan cepat. Dan semuanya nggak cocok sama aku. Kayaknya aku menemukan buku yang cocok gitu buat aku. Karena umur aku udah 21 tahun. Kupikir umur aku masih 5 tahun aja. Terima kasih ya Firsa Besari. Aku jadi cerita. Terima kasih sudah mengirimi buku ini. Karena aku gak tahu tadinya aku pengen baca buku apa.
Thank you so much Firsa Besari, thank you so much media kita. Sukses terus ya Bang, semoga karya-karyanya makin keren dan makin bagus-bagus dan makin dicintai oleh masyarakat yang lebih luas. Selamat membaca, enjoy. Jangan, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe karena akan banyak video-video selanjutnya. Okay, see you next video. Dadah, assalamualaikum semuanya.